Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe channel YouTube yang paling mantap ini kawan. Baik, ini ada pertanyaan dari adik kita Dima Aris. Pertanyaannya, Bang, mau tanya, lulusan SMK bisa jadi pas pampres enggak? Nah, ini pertanyaan anak muda ya di TikTok. Jadi akun TikToknya adalah Dima Aris. Nah, baik saudaraku, di sini masalah terkait pas pampres. Nah, pas pampres ini adalah pasukan-pasukan elit dari tiga matra, baik dari darat, laut, maupun udara, yang terseleksi sangat ketat untuk menjadi pas pampres. Nah, di pas pampres itu ada perwira, bintara, dan tamtama. Nah, untuk lulusan SMK, ya setelah lulus SMK silahkan adik-adik daftar TNI, baik darat, laut, dan udara. Itu dulu langkah pertama. Nah, setelah lulus dari TNI, baik darat maupun laut, udara, nanti masuk ke usahakan nilainya bagus, fisiknya bagus, psikologinya oke, kesehatannya mantap, ya, biar masuk ke menjadi satuan-satuan elit. Atau ya, seperti kalau di angkatan darat itu ada Kopassus, ada Raider yang di Kostrad maupun yang di Kodam, ya. Kemudian di angkatan laut itu ada Marinir, ya, Denjaka. Kemudian ada di angkatan udara itu ada Kopaskas sekarang ya, yang dulu Paskas. Nah, itu. Paskas sekarang Kopaskap kalau nggak salah. Nah, jadi adik-adik silakan ya yang mau cita-citanya pengin jadi pas pampres, sekarang latih diri, belajar yang tekun. Ya, latihan yang keras, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Nah, karena kuncinya di situ. Ini saja, tolong bantu bagikan videonya ini kawan. Semoga ada manfaatnya buat adik-adik kita sekarang yang masih sekolah, baik di SMK, SMA, ya, bagikan kawan.